Di informasi pertama pemirsa, sempat viral di media sosial kemunculan seekor buaya di permukaan jalan hingga meresahkan warga. Petugas BKSDA Sumsel bersama warga akhirnya berhasil menangkap buaya tersebut. Buaya kembali muncul setelah diumpan menggunakan umpan anak ayam. Wih, kalau dia anu kan. Penangkapan seekor buaya yang dilakukan petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam bersama warga Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Banyuasin berlangsung dramatis. Pasalnya buaya berukuran 2,5 meter tersebut terus melawan saat ditarik warga dan petugas. Buaya tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah mata buaya ditutup dengan kain dan mulut terikat dengan tali perangkap milik petugas BKSDA. Warga dan petugas BKSDA kembali akan menangkap buaya lainnya dengan ukuran lebih besar, diperkirakan berukuran 4 meter, sehingga sangat meresahkan warga. Evakuasinya berjalan dengan susah juga, Pak. Nah, kesulitannya apa, Pak? Dan masalah air. Tinggi ya, Pak? Iya, ini besar. Berapa jam ini, Pak, kita nunggunya? Sekitar 8 jam, Pak. Dari jam 8 sampai jam 3, lah. Itu tadi proses apa penangkapannya seperti apa sih, Pak? Kita nangkap tadi, kita umpan nih, Pak. Kita umpan ya. Sudah orangnya rami. Oh, keramian, Pak. Ya. Ya. Ini masih ada lagi, Pak? Masih ada. Yang besar. Oh, yang besar. Sekitar 4 meter, ya. Ini sering makan ini apa sih, Pak, kalau di sini? Ayam, bebek, dan masuk rempan-rempan yang ini. Tapi kalau manusia sudah dapat informasi belum? Penangkapan buaya tersebut berlangsung selama 8 jam sejak pemasangan umpan anak ayam. Dari Banyuasin, Muhammad David, iNews, melaporkan.